Saat pemberontakan PKI Madiun pecah, posisi Jenderal Sudirman berada di Jawa Tengah, yakni Kota Magelang. Sementara itu, setelah dimulainya pemberontakan kemudian, AH Nasution yang merupakan Kepala Staf Angkatan Perang dipanggil oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk menghadap ke Istana Negara yang ada di Yogyakarta. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk merancang strategi dalam penumpasan PKI Madiun. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Keamanan yaitu Sultan Hamengkubuwono. Pada rapat tersebut kemudian Nasution memaparkan strategi dan konsep yang akan dilakukan dalam penumpasan PKI Madiun. Setelah selesai kemudian Insinyur Soekarno pun menyetujui rencana dan konsep tersebut. Begitu lama setelah pertemuan tersebut, kemudian keluarlah keputusan dari Presiden yang berbunyi perintah kepada militer atau APRI untuk segera melakukan penumpasan dan menangkap seluruh tokoh yang terlibat dalam pemberontakan yang terjadi di Madiun. Setelah keluarnya keputusan Presiden, Insinyur Soekarno kemudian menunjuk atau memberi perintah kepada Panglima Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas tersebut. Penunjukan ini dilakukan karena AH Nasution masih menunggu sidang kabinet yang berlangsung tengah malam pada hari itu. Pada sidang kabinet yang berlangsung pada tengah malam, Jenderal Soeharto dapat menghadiri sidang tersebut. Sidang ini membahas tentang masalah penumpasan pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun. Saat sidang berlangsung, tidak banyak yang melakukan perdebatan. Pada sidang ini, Haji Agus Salim berpendapat bahwa saat seperti ini tentu menjadi tugas para tentara Indonesia. Sidang ini pun akhirnya berakhir dengan hitungan menit saja. Selanjutnya dikeluarkan keputusan untuk segera menumpas pemberontakan yang terjadi di Kota Madiun. Panglima Besar Jenderal Sudirman pada malam itu juga segera menunjuk Letkol Soeharto dan Kolonel AH Nasution untuk segera melakukan pergerakan dan melaporkan hasil pada pagi harinya. Pada malam itu juga tentara bergerak dan berhasil melucuti senjata Front Demokrasi Rakyat Yogyakarta. Front ini beranggotakan pentolan PKI yaitu meliputi Joko Sujono, Alimin, Tan Ling Chie, Abdul Majid, Xiao Giok Chan, dan Sakirman.